Ayunan terbang, sejadah terbang, kantin, musola, spot foto, toilet, sungai, hotel. Hotelnya nggak ada ya, Pak. Bagi pengunjung atau wisatawan yang ingin bermalam di sini, ingin merasakan udara pegunungan yang indah, sejuk, dan menyegarkan, bisa bermalam di sini. Di wisata Batu Badak ini sudah disediakan tempat buat camping. Bermalam Rp40.000 buat tenda. Dan makanan bisa pesan di sini atau bawa sendiri. Lokasi ini berada di Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tiket masuk di sini cukup murah, cuma Rp10.000 per orang. Dan di sini juga menggunakan protokol kesehatan, wajib memakai masker, cuci tangan. Nah, teman-teman, bagi yang mau berkunjung, inilah lokasi Batu Badak, dan ini jalannya dari sini nih, turun ke bawah sedikit lalu naik ke sini. Nah, di sini lokasinya suasananya sangat indah karena suasana pegunungan yang asri dan sejuk, tentunya sangat baik buat mata, buat cuci mata yang segar-segar. Dan ini ada gazebo atau spot foto yang sangat bagus buat foto-foto dengan background persawahan, perbukitan, dan pepohonan yang subur menghijau. Nah, inilah yang ada di depan wisata Batu Badak, penuh dengan keindahan.
ini adalah jalan menuju ke sungai. Wisatawan pada bermain air di sini. Di sini batunya besar-besar banget, guys. Tuh. Nah, ini adalah lokasi yang ada di tengah-tengah di wisata Batu Badak. Di sini ada spot foto. Nah, ini. Wisata lanjut naik ke atas menuju ke puncak Batu Badak. Di atas sana menurut penjaga ada sajadah terbang, ayunan, dan spot foto. Wisata Batu Badak ini masih dalam tahap pengembangan, yang lokasinya di Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, di sebelah sana ada gazebo. Tunjuk arah menuju ayunan terbang dan sajadah terbang. Ini jalannya. Tadi dari sini. Sekarang kita lanjut naik ke atas.
Terlalu kesini duduknya. Sampai kan dia. Enak kan jadi enak kan jadi kebalik nih.